Tidak lama lagi, gelaran kompetisi sepak bola Indonesia akan kembali hadir di tanah air. Piala Menpora 2021 sebagai proyek percontohan gelaran kompetisi di tengah pandemi. Selain itu, dijadikan ajang pemanasan pramusim sebelum Liga Indonesia digelar. Para supporter menyambut gembira setelah selama 1 tahun kompetisi sepak bola mati suri akibat pandemi yang terjadi di tanah air. Ketua Jackmania Diki Sumarno menjelaskan, dengan hadirnya Piala Menpora, semakin terjalin keterikatan dan kedekatan satu dengan yang lain, serta mendorong klubnya untuk berkembang. Dengan adanya sepak bola lagi, kita pasti happy lah ya. Kita pasti senang karena akhirnya supporter ada gairah lagi. Walaupun kita nggak bisa nonton, tapi kan nggak ada masalah. Karena memang situasinya masih begitu. Nah, mungkin yang bisa kita tangkap adalah dengan hadirnya Piala Menpora ini, maka keterikatan fans sama klub tuh jadi lebih kuat lagi sekarang. Karena akhirnya kan fans-fans ini jadi bersaing secara sehat dengan fans-fans lain untuk mendorong klubnya bisa beli pemain ini, bisa beli pemain itu, pemain ini, pemain itu. Karena itu yang paling menarik dari sepak bola kita kan. Jadi kita atmosfer supporter juga kebanyakan fun game aja kemarin-kemarin gitu loh. Jadi saya harap juga dengan adanya kreativitas supporter bisa membuat gairah sepak bola di Indonesia juga tambah meriah Mas ya. Apalagi juga kita harus didukung di rumah dan juga kita benar-benar mentaati protokol kesehatan ya gitu loh. Meski mendukung klub kesayangannya dari rumah pada Piala Menpora, euforia para supporter tetap menggema demi menyambut kompetisi Liga Indonesia kembali bergulir. Dan saksikan pertandingan Piala Menpora 2021 hanya di K-Vision. Tim Liputan Planet Football. Tapi awak jangan pergi ke lapangan, karena corona masih jadi penghalang. Buat semua pecinta sepak bola di Indonesia, dukung tim kesayangan kalian dengan cara nonton dari rumah aja. Tidak ambil resiko, semua sehat, pemain senang, kita semua dapat hiburan. #di rumah aja. Nontonnya di rumah.